Hey guys, welcome back to my channel. Oke, jadi teman-teman, kita di sini bakal ngebahas tentang jam live di Bigo ya. Jadi dimanapun mungkin kalau kalian bagian ofisi resmi di suatu platform live, entah di Bigo, entah di TikTok, entah di Nimo atau aplikasi sejenis lainnya, itu pasti ada namanya target jam. Kalian lihatlah streamer mana ada bisa kadang-kadang ketiduran tuh di live-nya ya, karena mereka ngejar live itu, ngejar jam tayang guys. Karena ketika mereka dapat bins, target binsnya terpenuhi tapi jam live-nya nggak penuhi, mereka nggak dapat bonus, nggak akan dibayar dong bonusnya. Siapa yang mau kalau live cuma dapat gift doang, nggak ada bonusnya? Malah yang besar itu bonusnya sih. Oke, tadi ada gangguan ini. Nah, itu. Sekarang kita bakal ngebahas tentang masalah jam live yang menambah jam live, karena ini adalah salah satu poin penting. Oh iya, buat teman-teman di Bigo, kalian kalau belum gabung manajemen, belum dikatakan resmi ya, teman-teman. Nah, mungkin di video selanjutnya gue bakal ngebahas apa sih bedanya manajemen sama family. Itu sesuatu hal yang berbeda ya teman-teman. Family dengan manajemen itu berbeda. Nah, di sini gue bakal ngebahas, karena kita balik lagi ke topiknya, kita bakal ngebahas tentang jam live. Nah, jadi jam live itu, di sini kalian kalau live di Bigo itu minimal harus 1 jam teman-teman. 1 jam lebih 15 menit. Cari amannya sih seperti itu. Jangan dipasin 1 jam, karena takut terjadinya error. Datanya nggak masuk ya, kalian ngulang lagi dong. Oke, seperti itu. Nah, di sini apa aja sih yang bisa nambahin jam live kalian ketika live di Bigo? Yang pertama, ada namanya live solo. Mungkin nanti kalau ketemu live solo, gue bakal tampilin di sini. Live solo itu seperti ini, teman-teman. Jadi kita live sendirian, ya ngobrol dengan viewers-viewers kita. Terus, ada yang kedua namanya live multi. Live seperti ini live namanya rame-rame dengan kawan-kawan kalian. Nah, kesalahan para host ketika live multi kayak gini adalah bukan dia pemilik roomnya atau bukan dia hostnya. Nah, jadi untuk kalian, para ofisi itu diwajibkan kalian yang buat room dong. Ketika kalian pengen jam tayang tambah, ya kalian yang buat room. Jadi ya kalian yang mengundang viewers-viewers suruh naik ke atas. Ngobrol deh di situ. Dan diingat, poin kedua, kalau di multi ini, kameranya bisa dimatiin loh. Nah, untuk host itu jangan nyampe dimatiin, karena bakal nggak kehitung poinnya. Jadi, sayang banget dong. Udah capek-capek live, kamera dimatiin dong. Ya, sama aja nggak kehitung. Seperti itu. Nah, bak selanjutnya. Yang ketiga. Tadi udah yang kedua. Yang ketiga, kita bakal ngebahas bonusnya nih. Nah, di sini ada tulisannya nih. Kalian bisa live 20 hari per 50 jam. Maksudnya apa? Dalam jangka waktu 20 hari ini, kalian harus bisa memanfaatkan nih. Gimana caranya bisa live selama 50 jam. Kayaknya kemarin udah pernah gue bahas deh. Kalau kalian belum nonton video ini, silahkan ditonton ya guys. Karena di situ gue bakal ngebahas tentang menjadi manajemen. Menjadi ofisi resmi. Seperti itu. Tadi gue sampai mana ya? Gue sampai lupa guys. Aduh. Oh iya, ngomongin 20 hari per 50 jam. Jadi dalam waktu sebulan, contoh waktu sebulan, itu kalian cuma diminta 20 hari aja tuh live, harus live 20 hari. Kalau kurang kayak gimana? Kalau kurang berarti bonus kalian gak terhitung, teman-teman. Sayang banget kan? Kurang sehari pun tidak terhitung. Ya balik lagi, kalau pengen terhitung live 20 hari, minimal live 1 jam lebih 15 menit dikit ya, biar terhitung guys, seperti itu. Nah, jadi dalam 30 hari ini, ya tadi udah gue jelasin sih, masa gue muter-muter lagi, mungkin udah paham lah ya. Kalau nggak paham mungkin nanti bisa tanya aja di komen atau di DM ke Instagram gue, dan itu wajib follow sih, masa nggak di follow. Nah, sekarang kita ngomongin bonus yang agak gedean dikit nih, menjadi streamer di Bigo. Nah, ketika kalian live dalam waktu 30 hari, live terus-terusan nih, satu bulan menuhin target 50 jam, dan live-nya itu rajin, nggak ada yang bolong satupun, otomatis kalian bakal dapat bonus berapa? 2100 bins. Lumayan kan guys? Ini belum sama gift-gift kalian sih. Pasti ada dong gift. Nggak mungkin kalian live selama itu nggak ada gift. Tujuan Bigo buat jam tayang seperti itu biar kalian rajin, dan pasti biar akun kalian itu cepet dapet viewersnya. Dan inget, kalau kalian jadi host itu harus ramah, jangan sombong gitu. Okay? Nah, seperti itu. Ini agak capek juga ya jelasin kayak gini. Intinya seperti itu. Apa ada yang nggak paham lagi? Bentar, gue mau minum dulu. Ini jujur sih, ngejelasin kayak gini capek banget guys. Ah.
Oke, seperti itu aja sih. Seperti ini aja ya, guys. Oke, mungkin penjelasannya kayaknya udah selesai sih. Gua pikir-pikir udah nggak ada lagi sih. Apalagi yang pengen gue jelasin. Kayaknya udah nggak ada lagi sih. Ya, simpelnya gini. Kalian live 20 hari per 50 jam, kalian hanya dapat bonus 1000. Itu belum termasuk sama gift, sama target beans. Ngomongin target-target beans, jangan ditanya lagi. Ada di video ini. Itu, ini suara gue udah hampir hilang. Terus yang kedua, kalian bakal dapat 2100 beans. Itu kalau kalian live selama 1 bulan full ya. 1 bulan full dengan target jam 50 jam. Itu belum sama target beans dan target-target ya beans itu target beans ya gift-gift kalian itu belum terhitung. Nah, itu bonusnya aja lah, bonus kecilnya aja. Mungkin tujuan gue buat video ini agar kalian bisa memanfaatkan loh bonus yang ada di Bigo, jangan disia-siakan. Ketika kalian udah daftar jadi ofisi, jadi host, ya manfaatkanlah bonus ini. Ambil sebaik-baiknya kalau bisa. Kalau kalian gak dapet gift itu gak masalah, ingat. Bahkan host gue pun ada yang lebih dari sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 6 bulan itu baru dia dapet penonton yang lumayan banyak. Nah, ya itu karena gue berusaha mantau kalian ya. Di manajemen gue sendiri gue selalu nerapin gak ada namanya bagi-bagi beans, bagi-bagi diamond gitu, gak ada. Gue lebih senang bagi-bagi ilmu ya, karena kalau gue ngasih ilmu, ilmu itu gak akan mati loh. Sampai kalian menjadi host yang sangat hebat itu nggak akan mati ilmu tersebut gitu. Cuma kalau gua ngasih support kalian dengan diamond itu ada masanya ya, masa gua ngasih kalian nggak mungkin gua tiap hari bisa ngasih kalian. Gua nggak sekaya itu bro ya, itu yang gua tekankan sama manajemen gua ya. Gua ngasih mereka pun seadanya aja, nggak pernah lebih ya, karena gua bakal ngasih apa yang gua punya, ilmu gua ya gua kasih ke YouTube satu. Kedua, gue kasih ke host-host yang gabung dengan manajemen gue. Itu guys, mungkin videonya udah sampai sini. Itu tadi adalah curhatan aja ya. Curhatan ya. Mungkin bisa kalian ambil poin pentingnya ke manajemen lain pun gak masalah. Ya karena gue share ilmu ini bukan buat ke kalian semua juga. Lebih ke host-host gue juga, itu nanti bakal gue suruh tonton video-video ini. Mungkin thank you yang udah nonton video ini. Kalau gue ada salah-salah kata, gue minta maaf. Ya namanya manusia, kalau gue ada salah penyampaian. Dan ini gak tahu juga bakal berubah apa enggak. Tapi selama ini udah bertahun-tahun gak berubah sih ini. Adalah setahun lah, belum berubah-berubah ini, target ini. Dan thank you yang udah nonton video ini. And see you again. Sampai ketemu di next video. And see you. Goodbye.